بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بارا جماعه المحترمين من الله سبحانه وتعالى pada kesempatan pagi hari ini hari Ahad tanggal 24 Dhul Hijjah tahun 1440 Hijriah atau 25 Agustus tahun 2019 kita melanjutkan kajian kitab Syarah Riyadus Salihin karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin rahimahullah Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, bahasan kita pada kesempatan kali ini masih bab yang ke-11 yaitu bab mujahadah. Kita bahas hadis yang ada di halaman 681. Hadis yang ke-99. Ini merupakan hadis yang keempat di bab mujahadah An Aisyah radhiyallahu anha dari Aisyah radhiyallahu anha anan nabiy sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakumu min al-lail Beliau salat malam hatta tatafatta qadamahu sampai kakinya pada bengkak faqultu lahu kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha aku bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam lima tasnau hadza ya rasulullah kenapa engkau lakukan ini ya rasulullah kalau bahasa kita kenapa sampai segitunya ya Rasulullah Wakat ghafarallahu laka Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu Ma taqaddam min dhanbika wa Dosa yang lalu dan dosa yang akan datang Semuanya sudah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Afala uhibbu an akuna abdan syakura Harusnya saya memang jadi hamba yang bersyukur karena dosa-dosanya telah diampuni yang telah lalu dan yang akan datang. Atau emang nggak boleh saya menjadi hamba yang bersyukur? karena dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadza Lafzul Bukhari. Yang ada di tengah-tengah ini, yang ada di tengah-tengah kita ini adalah lafaznya Imam Bukhari hmm. rahimahullah. Kemudian ini masih sambungannya. Hadis yang ke-100. Wa dan hadis yang semisal fi sahihain. Ada disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim min riwayatil Mughirah bin Syu'bah. Hadis riwayat Mughirah bin Syu'bah. Adapun yang di sini adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ini insya Allah bahasan kita pada kesempatan pagi hari ini. Di sini kita perhatikan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Saleh Al Thaimin rahimahullah di dalam bab mujahadah beliau mengatakan bahwa Al Imam An Nawawi rahimahullah selanjutnya menyampaikan kepada kita semua hadis Aisyah radhiyallahu anha dan Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullah mengingatkan kepada kita bahwa telah kita bah telah kita pahami bersama di antara bagian dari mujahadah di antara bagian dari perjuangan adalah seseorang melawan dirinya Seseorang berjuang dia melawan dirinya dan dirinya ini dibawa oleh dia agar senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia sabar di dalam menjalankan itu. Sekali lagi Syekh Muhammad bin Saleh Al Uthaimin rahimahullah mengingatkan kepada kita bahwa di antara bagian perjuangan di antara bagian mujahadah adalah seseorang dia bermujahadah, seseorang dia berjuang, dia lawan dirinya, dan dirinya dibawa agar senantiasa mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar senantiasa mau bersabar untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada orang-orang yang dia tidak bisa melawan dirinya kepada hal tersebut. Sehingga dirinya dibiarin lantang luntung begitu aja. Padahal dia semestinya bisa lawan dirinya, bisa ditundukkan dirinya. Mungkin kalau sapi dikasih cucuk itu dirinya agar senantiasa mau dan bisa beribadah kepada Allah dan bisa sabar. Ya berapa banyak masalah sholat saja orang kalau diajak bilangnya nitip. Nggak bisa mereka menundukkan dirinya berjuang melawan diri sendiri untuk senantiasa beribadah kepada Allah nggak bisa sesekali mungkin bisa tapi ternyata nggak bisa sabar sesekali patah juga di jalan nah, ketika datang Ramadan ke masjid mungkin hari pertama hari kedua hari ketiga sudah seminggu juga nggak nyampe nggak berhasil dia menundukkan dirinya agar senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka-mereka. Maka di sini Al Imam An Nawawi rahimahullah selanjutnya menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya disebutkan tadi sudah kita simak bersama bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bangun malam. Beliau salat malam. Ya disebutkan sampai kakinya bengkak. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu "Ya Rasulullah, lima tasna'u dhalika Wahai Rasulullah, kenapa engkau sampai seperti itu? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhambika wa ma Padahal dosa-dosamu yang akan datang, yang telah lalu, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakala kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menjawab, Afala uhibbu an aku naab abdan syakura. Emang enggak boleh saya menjadi hamba yang bersyukur. Walaupun dosa-dosa yang telah lalu yang akan datang sudah diampuni, eh, maka sepantasnya saya menjadi hamba yang bersyukur. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini riwayat yang disebutkan oleh Al Imam An Nawawi, rahimahullah. Kemudian Syekh Muhammad bin Saleh al utsaimin rahimahullah baru menjelaskan ya di bagian penjelasan paragraf yang kedua beliau menyampaikan kepada kita semua bahwa Aisyah radhiyallahu anha merupakan orang yang paling tahu akan kondisi Nabi shallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha adalah orang yang paling tahu apa yang diperbuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita nggak ngelihat. Yang dilakukan Nabi di rumah yang paling tahu adalah Aisyah radhiyallahu anha daripada kita kita, daripada para sahabat yang lain. Yang paling tahu apa yang dilakukan oleh Nabi Wasallam di rumah adalah Aisyah dan para istrinya radhiyallahu anhun para istri Nabi Sallallahu Mereka adalah orang yang paling mengetahui apa yang dilakukan oleh Nabi di dalam rumahnya. Makanya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al Thaimin rahimahullah dulunya ya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain mereka sampai mendatangi istri-istri Nabi sallallahu untuk bertanya. Karena para istri Nabi sallallahu alaihi bikin majelis mereka didatangi oleh para sahabat untuk bertanya bagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di rumahnya maka di antara yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di rumahnya adalah beliau salat malam atau kita kenal dengan salat tahajud Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Muzammil Dalil yang pertama Di halaman 683 Bercerita Tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Inna Rabbaka Hai Muhammad Sesungguhnya Tuhanmu Ya'lam Mengetahui Annaka taqumu adna Min thuluthil lail bahwasannya engkau itu sholat di awal malam di sepertiga awal malam wanisfahu dan sesungguhnya Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwasanya engkau sholat di sepertiga tengah malam di tengah malam di sepertiga awal di tengah malam wa dan di sepertiga akhir wa ta'ifatun minal ladhina ma'ak dan sesungguhnya Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui juga orang-orang yang ikut sholat eh, berdiri sekelompok orang yang ada bersama dengan denganmu di sini Allah subhanahu wa ta'ala me, me, menceritakan bagaimana Nabi SAW ternyata pernah sholat di tiga waktu ini pernah sholat di sepertiga awal yang biasa kita lakukan Abis Isya terawih kemudian Nabi SAW juga pernah sholat di tengah malam kemudian Nabi juga salam pernah sholat di akhir malam sebagian melakukan sholat witir di akhir malam atau mungkin sebagian membahasakannya sholat tahajud ya padahal dia maksudnya kiamun lail tahajud adalah ketika sholat malam kemudian dia tidur lagi kemudian bangun lagi itu tahajud maka di sini disebutkan berdasarkan dalil ini kadang-kadang Nabi saw sholatnya di awal kadang-kadang di tengah kadang-kadang di akhir sepertiga malam kenapa kok seperti itu karena Nabi saw memberikan hak istirahat buat badan Akan tetapi, bersamaan dengan itu, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap sempurna ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ya Nabi pernah sholat di awal, sepertiga malam awal, kemudian di tengah, dan sepertiga malam akhir. Tergantung semangat-semangatnya Nabi SAW, ya Nabi SAW juga punya semangat. Dan beliau, Shallallahu alaihi wasallam, sholat sampai kakinya bengkak, bahkan sampai ngocor darah. Ngocor darah, bukan ngocor darah deras, gimana sih orang kalau diri lama kadang-kadang eh, di kondisi tertentu ya mungkin kondisi dingin atau kondisi panas. Apa namanya oh. kakinya itu kan suka pecah-pecah. Dari pecahan-pecahan kaki itu kan kadang-kadang suka ada darah. Keluarlah kering netes. Ya mungkin sebagian kita ngalamin itu Kadang-kadang mungkin ngalaminnya bukan karena sholat malam kepanjangan Karena lagi sakit kali ya Lagi sakit mungkin kurang minum apa gimana gitu kan Akhirnya kakinya pecah-pecah Ada darah-darah kering seperti itu Nabi SAW karena kebanyakan diri lama Ya kebanyakan sholat sampai kakinya seperti itu Saking panjangnya Saking lamanya Nabi diri ya kakinya sampai pecah-pecah sampai keluar darah ya keluar darahnya bukan darah ngocor ya sebagaimana kita pahami lah sebagian mungkin pernah mengalami kemudian selanjutnya Syekh Muhammad bin Saleh Thaymin rahimahullah menyebutkan ada beberapa sahabat radhiyallahu anhum yang mencoba sholat bareng dengan Nabi SAW beberapa muda-muda sahabat ya ini di halaman 683 paragraf yang ketiga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh thaimin ada beberapa sahabat yang ikut nyoba salat bersama dengan Nabi sallallahu Salam tapi nggak kuat di antaranya beliau menyebutkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Nah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an beliau mengatakan, "Shalaitu ma'an nabiyyi shallallahu alaihi wasallam za Aku pernah salat di satu malam bersama dengan Nabi shallallahu alaihi wasallam, "fa tawilan." Nabi dirinya lama panjang. "Hatta hamamtu bi amri su'in." Sampai saya niat jelek. "Qalu," orang-orang pada nanya, Bima taya Abu Abdurrahman ibnu Masud kunyahnya Abu Abdurrahman. Engkau niat jelek tuh maksudnya gimana wahai Abu Abdurrahman? Kalah hamam wa ada Kata ibnu Masud saya niat jelek maksudnya saya pengen duduk saya niat duduk terus saya biarin Nabi diri. Saking karena beliau tidak kuat tidak bisa bersabar dengan Nabi SAW. Kalau sebagian masyarakat kita nggak nggak sabar sama imamnya, batalin sholatnya pulang. Ya, ibnu Masud tidak. Niat jeleknya ibnu Masud lihat, cuma dia bilang cuma pengen duduk. Saking nggak sabarnya Biarin Nabi aja yang diri Dan memang ini yang sunnah Kalau imamnya kepanjangan Bukan ngambek Pulang, pulang. Gitu. Lagian Nabi juga sholatnya sholat malam ya Beda kalau sholat wajib mungkin ya Sholat wajib bacanya Al-Baqarah sampai selesai Wah repot Satu juz saja enggak usah selesai Ini juga repot Ini Nabi lagi sholat malam Makanya kita tidak heran ketika bulan Ramadan Ada sebagian masjid yang mengadakan sholat malam Satu malam itu satu juz Ada yang satu malam tiga juz Ini kita tidak heran Nabi SAW lebih dari itu, ya sampai Ibnu Masud pernah nyoba sholat bareng dengan nabi, sampai bilang niat jelek gitu, niat jeleknya ternyata cuma duduk doang, kemudian biarin nabi aja yang diri. Dan seperti itu ya, kemarin kita bahas uh, hari Senin, Mbak Maghrib tentang rukun sholat, ya masalah rukun sholat, di antara rukun sholat adalah berdiri. Ar Rukun Salat kalau saya tidak salah ingat ada 14 kita baru bahas dua ya sampai berdiri nanti dilanjutkan hari Senin pada Maghrib yang akan datang Insya Allah itu ibnu Mas'ud ya jadi kalau nanti mungkin kita ngalamin ada imam apa namanya salatnya panjang ya duduk yang dalam sholat sunnah ini di dibolehkan ya dalam sholat sunnah dibolehkan bahasan detailnya hari Senin pada Maghrib yang akan datang Insya Allah Kemudian juga Syekh Muhammad bin Salih Allah menyebutkan ada sahabat yang lain juga yang nyoba salat bersama dengan Nabi SAW yaitu Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Ya pernah salat malam bersama dengan Nabi SAW Nabi baca yang pertama Al-Baqarah. Al-Baqarah sampai selesai itu Nabi salat malam. Ini satu rakaat. Kemudian setelah itu Nabi baca An-Nisa. Sampai dibilang Hudaifa bin Al Yaman mengatakan apa? Ketika selesai surat An Nisa, sampai ngomong mudah-mudahan abis ini ruku gitu. Eh Nabi masih lanjut lagi Al Imron. Di sini lompat tuh. Abis Al Baqarah kan urutannya Al Imron, baru An Nisa. Tapi di sini lompat. Makanya ini boleh ya kalau ada orang sholat. Nah misalkannya sholat terawih gitu kan, Rokat pertama bacanya Al-Ahab Rokat kedua bacanya idajah, Rokat ketiga bacanya Al-Kafirun Rokat keempat baca al kautsar, Terus sampai nanti balik lagi bacanya Al-A'la, Sabihis, Al-Kafirun Dan Al-Ikhlas terakhir Ini dibolehkan Berdasarkan dalil ini, jadi nggak masalah Ya <tuh, tuh, tuh, tuh>, kecuali kalau bolak-balik ayat. Kalau ayatnya pun dalam satu surat misalnya kemudian uh, apa namanya beda dalam satu surat, beda arti. Contoh di Al-Baqarah ya, ada juz 1, juz 2, juz 3. Mungkin yang pertama dia baca apa namanya akhir Al-Baqarah. Lillahi ma samawati wa Kemudian yang kedua dia baca ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikumus Alam, insya Allah dibolehkan Walaupun kalau khawatir nanti pada nanya gitu ya sebaiknya dihindari gitu Kalau khawatir nanti pada nanya Nah Allah alam Ini kalau sholat salat yang dua rakaat Ya atau mungkin sholat terawih Bacanya satu ayat-satu ayat gitu kan Yang terakhir Lillahi mafis samawat Kemudian baca lagi ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumus kemudian baca lagi ya ayuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum kemudian ah ganti lagi baca uh, baca yang yang lain misalnya ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumul qatla dan dan gonta-ganti seperti itu ya ayyuhal ladzina ya Allah alam insyaallah di bolehkan ya walaupun sebaiknya mungkin dihindari. Nah di sini Waktu Hudhaifah bin Al-Yaman salat bersama dengan Nabi SAW, beliau baca Al-Baqarah An-Nisa Al-Imran. Kata Syekh Muhammad bin Salih Al-Thaymin Rahimahullah, totalnya perkiranya 5 juz perapat. Kemudian Hudhaifah masih Hudaifah cerita, dia bilang apa? Kata Hudhaifah, Kullama atat rahmah sa'al. Setiap Nabi jumpai ayat-ayat rahmat, itu Nabi berdoa dulu sama Allah ya jadi diam sejenak berdoa sama Allah saking kebawa dengan Quran hati ini wa atat ayatu tasbih sabbah setiap sampai di ayat-ayat yang berkaitan dengan tasbih Nabi bertasbih dulu subhanallah, subhanallah. subhanallah. Sunnah ya bagi apa namanya nanti kita akan bahas nih apa namanya di hari Senin pada maghrib kita masih bahas rukun salat nanti akan ada bahas sunnah sunnah salat termasuk sunnah salat baca surat setelah fatihah ya ketika sampai ayat tasbih Nabi sempat bertasbih dulu ya subhanallah subhanallah saking kebawanya dengan Suasana Qurannya, suasana sholat malamnya. Wa Setiap menjumpai ayat-ayat yang berupa ancaman Nabi berlindung nah, Allahumma inna na nar Allahumma inna na minan nar yudh. Saking kebawanya Dan Nabi SAW sudah terkenal Eh ya kita tahu semua bagaimana bagusnya bacaan Nabi SAW Bagaimana panjangnya, bagaimana pelannya, bagaimana tartilnya Dan seterusnya kita sudah tahu 5 ya, juz seprapat setiap ketemu ayat Rahmat berdoa dulu setiap ketemu ayat-ayat ancaman berdoa dulu setiap ketemu ayat-ayat tasbih tasbih dulu kayak apa panjangnya tuh itu Nabi salam salat salat malam kalau bacaannya panjang rukuknya juga panjang mungkin sebagian yang pernah salat gerhana ya itu rukunya panjang tuh sampai kita ini nggak diri diri lama pegel tuh rukunya panjang tuh seperti itu Nabi SAW bacanya panjang rukunya panjang sujudnya juga panjang maka saya Muhammad bin Saleh al Thaimin rahimahullah ngasih contoh nih di halaman 684 contohnya musim dingin Ya musim dingin informasinya di sana 12 jam. Ya beliau anggap aja sholatnya di awal malam nih. Di sepertiga awal. Karena tadi disebutkan beliau sholat di sepertiga awal, di tengah sama di sepertiga akhir. Ini lagi ngomongin sepertiga awal. Ya terawihnya kita lah. Maka ini kalau sholatnya di waktu sepertiga awal kalau musim dingin jam 12 itu perkiraan beliau sholatnya kira-kira 7 jam sholat, sholat rawehnya 7 jam kalau kita sholat raweh sejam aja udah milih-milih masjid sebagian ya Nabi SAW 7 jam makanya insya Allah mulai tahun depan kalau kita di sini sholat raweh sejam selesai udah nggak masalah kayaknya ya karena udah pada tahu Nabi sholatnya 7 jam jadi entah kalau ada jamaah yang nanya bisa cerita ini mungkin nanti kita coba sholat rawa yang akan datang ya masing-masing imam kita sarankan ya satu rokat satu halaman lah satu halaman ini cuma setengah jus Nabi lima jus berarti Nabi sepuluh kali lipatnya kita cuma ambil satu dan insya Allah tidak masalah Coba kita uh, tembuskan ini ke para imam terawih yang akan datang insya Allah Maka di sini Nabi sholat malam 7 jam Bayangin eh, Makanya besok kalau kita sholat terawih selesai jam 9 lewat Mudah-mudahan udah gak masalah insya Allah Bersama dengan itu 7 jam Nabi, Nabi masih sabar lagi Nabi masih mujahadah tuh kalau kita dengar imannya panjang udah males mujahadah malahan batalin pulang Mujahadah kan perang tuh jihad ya, perang di sini aja yang nggak ada tembakan nggak ada apa pulang tinggal gimana kalau berangkat perang wah lihat kanan kiri tembakan musuh uh, udah pulang atau mungkin dari awal udah nggak mau jalan itu jadi ngelawan diri sendiri aja oga oh gitu ini udah jihad jihad ya ini kalau waktu sholat gini aja seperti itu gimana mau teriak-teriak jihad gitu kan karena sebagaimana kita sebutkan di pembahasan sebelumnya, namanya mujahadah jihad, berjuang kan ada dua, lawan diri sendiri, lawan orang. Jadi bersamaan dengan itu, Nabi masih berjuang dia tuh, nggak membeli. Kemudian beliau bersabda, 'Avala, aku naab abdan syakuro." Ya, emang nggak boleh saya menjadi hamba yang bersyukur atau sepantasnya saya menjadi hamba yang bersyukur. Maka di sini perhatikan di halaman 684 paragraf yang kedua. Ya. Nabi mengatakan sepantasnya saya menjadi hamba yang bersyukur. Ini sebagai dalil bahwasanya hakikat bersyukur itu ya mau beribadah kepada Allah. Mau beribadah sama dengan mau bersyukur. Seseorang makin makin banyak ibadahnya kepada Allah sama dengan makin banyak syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya bersyukur itu nggak cuma orang mengatakan alhamdulillah. Yang namanya bersyukur itu nggak cuma orang mengatakan saya bersyukur kepada Allah Saya bersyukur kepada Allah kok Enggak Ini bersyukur dengan lisan iya akan tetapi yang ad, yang menjadi bahasan di sini adalah bersyukur dengan perbuatan yaitu orang mau beribadah kepada Allah sesuai dengan kemampuannya beribadah kepada Allah jangan maksain ya jangan maksain sampai pinjem sana pinjem sini buat kurban misalnya tapi kalau misalkannya kurban boleh nggak minjem duit boleh boleh aja kan nih bahasanya kalau dia pinjem duit berarti kan ada buat ganti gitu kan Ini boleh boleh saja masalahnya Ustadz boleh nggak kurban pinjem sana pinjem sini wah ketahuan nggak ada duit buat ganti nih eh jangan ya kan sama juga umroh Boleh gak pinjam duit? Ya silahkan Wong dia ngomongnya enteng kok Boleh gak pinjam duit? Boleh Tapi kalau dia nanyanya Boleh gak Ustadz umroh sampai pinjam sana pinjam sini? Eh, jangan Ibadah sesuai dengan Kemampuan Fattakullah Mas Itu itu diantara faedahnya Jadi ini menunjukkan mau beribadah sama dengan mau bersyukur banyak ibadah sama dengan banyak syukurnya dia. Lain syakartum la dan nakum. Banyak syukurnya Allah tambah nikmatnya. kafartum inna Kalau dia enggak mau ibadah, enggak mau bersyukur, Allah cuma bilang ingat azabku sangatlah pedih. Itu diantara faedahnya. Diantara faedah yang lain, Ya di halaman 684 paragraf yang ketiga Ya hadis ini juga sebagai dalil Hadis ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa-dosa beliau Nabi SAW Yang akan datang dan yang telah berlalu Dosa-dosa Nabi yang akan datang Yang telah berlalu semuanya diampuni oleh Nabi SAW Makanya Nabi SAW keluar dari dunia ini Nabi mati Nabi meninggal dunia Salawatullahi wassalamuhu alaihi Bersih Gak ada dosa Dosa-dosa yang telah lalu diampuni Dosa-dosa yang akan datang Diampuni Nabi keluar dari dunia ini Meninggal Wafat Udah bersih Semuanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nabi. Buat yang lain gimana? Buat yang lain perhatikan di paragraf yang keempat di halaman 684. Kadang-kadang Allah memberi memberikan kekhususan buat sebagian orang. Dosa-dosa mereka sudah diampuni. Sebabnya karena mereka telah melakukan amal soleh Contohnya orang-orang yang ikut perang badar Ini orang-orang yang ikut perang badar jumlahnya 300 sekian ya kalau di buku-buku sirah ada tulisan 311, 310, 309 Di antara mereka yang hadir perang Badar ada sahabat namanya Hatib bin Abi Baltaah. Ya ada namanya Hatib bin Abi Balta. Ah. Di sini Balta. Baltaah. Radiallahu An. Ya Hatib bin Abi Baltaah. Radiallahu di, disebutkan ya Nabi SAW Alaihi Wasallam dalam kisahnya yang terkenal berkata kepada Umar radhiyallahu an ama alimta wahai Umar emangnya engkau tidak tahu emangnya engkau lupa an Allah ala ahli badar Allah telah memberikan kehususan buat orang-orang yang ikut perang badar Fakola Allah berfirman, ikmalu masyitum lakukan apa saja oleh kalian. Fakat gafar tulakum kalian dosanya semuanya udah diampunin, bebas. Dapat kehususan dari Allah Subhanahu Taala. Ini diantara kehususan ahli badan Allah ampuni mereka, dosa-dosa mereka yang mereka lakukan semuanya diampuni. Ya bayangin kalau kita dapat informasi semua dosa kita diampuni. Kayaknya pengajian bubar. Makanya apa disebutkan Allah Subhanahu taala melihat hati-hati manusia. Dilihat hati yang terbaik itu adalah hatinya Nabi wasallam. Dipilih Nabi itu sebagai penutup para Nabi. Dilihat hati-hati ah, manusia. Dilihat hati-hatinya yang paling terbaik adalah hati-hati para sahabat. Dipilih mereka sebagai sahabat-sahabat Nabi kita sisa-sisanya ini. yang mudah-mudahan termasuk hati-hati yang terjaga. Di sini saya Muhammad bin Salah al-Taymimi Allah menyebutkan kepada Umar, "Wahai Umar, emang engkau lupa? Allah udah ampuni para orang, orang yang ikut di perang Badar." Tahu ceritanya kenapa Nabi bilang begitu? Dijelaskan berikutnya. Ya jadi Hatib radhiyallahu an dia telah melakukan dosa besar Apa dosa besarnya? Dosa besarnya adalah Ketika Nabi SAW ingin menyerang orang-orang kafir Orang-orang Quraisy, Gara-garanya mereka Melanggar janji jadi, jadi ada perjanjian Sulhul Hudaybiyah Perjanjian Udebiya, antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin mereka langgar akhirnya pengen diserang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian Hatib ngebocorin Hatib pengen ngebocorin Hatib nulis surat untuk penduduk Makkah Hatib pengen ngabarin Nabi pengen menyerang kalian ada yang tahu nggak kenapa hati pengen ngabarin itu? Saudaranya. Ah, saudaranya. Kayaknya pernah kita sampaikan. Nah di majelis ini, ya. Jadi hati itu bukannya apa-apa, pengen ngebelain saudaranya. Kalau nggak salah pas kajian tafsir, kalau nggak salah. Hatip ini pengen ngebelain saudaranya biar pada minggir ketika kaum muslimin menyerang biar saudaranya nggak kenapa-napa. Akhirnya nulis surat Isi suratnya Cuma ngasih tahu nah, Nabi SAW bersama dengan kaum muslimin akan menyerang Ya kalian Pada minggir Pada menyelamatkan diri Biar nggak kena Mungkin hatib ini mengharapkan hidayah buat Saudaranya kalau udah mati kan Apa yang bisa diharapkan gitu Selama masih hidup mungkin masih bisa diharapkan Hidayah Akhirnya, Nabi SAW dapat wahyu. Ada seseorang yang ngebocorin rahasia ini. Nabi pengen nyerang, lihat Nabi dapat wahyu apa yang Nabi lakukan. Nah, yang Nabi lakukan, Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib dan seseorang bersamanya diutus untuk ngejar yang bawa surat itu. Yang bawa surat itu adalah seorang wanita Nabi dapat wahyu Masih nyuruh orang Bukan Nabi dapat wahyu eh, Tinggal tepuk tangan tiga kali Langsung tahu-tahu orang yang bersangkutan Yang bikin dosa eh, Apa namanya jalan sendiri ke hadapan Nabi SAW Atau langsung nongol di hadapan Nabi Wah ini dia pelakunya Tidak Nabi nggak sakti sampai segitunya gitu atau Nabi panggil sahabat Nabi taruh air Nabi baca-baca apa Kelihatan gambar di air itu pelakunya gitu kan nggak begitu nabi sendiri nggak eh, nabi sendiri nggak tahu siapa pelakunya nggak tahu nabi nabi cuma dikasih wahyu ada yang ngebocorin ada seorang wanita sedang merapat ke maka cegat dia ini membuktikan bahwa Nabi nggak sakti-sakti amat sebagaimana dipahami oleh sebagian orang sehingga Nabi diminta-minta berlebihan. Padahal Nabi itu adalah abduhu Wa rasuluhu seorang hamba saja nggak ada kesaktian lebih Kecuali hanya sebatas yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wahyu, mukjizat Akhirnya Bisa dikejar itu perempuan ya Di Apa namanya Ditemui di satu tempat Namanya Khoh ya. Di satu taman Namanya Khoh Satu tempat lah sehingga ketika kekejar itu perempuan <coughs> dicegat oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan seorang yang bersamanya. Kemudian dikatakan apa mereka mengatakan mana apa keluarin surat yang engkau bawa keluarin surat yang engkau bawa kata perempuan tadi saya nggak megang apa-apa gitu nggak ada surat Ali bersama dengan seorang lagi pokoknya keluarin. Kalau nggak dikeluarin kita periksa. Kalau mesti dibuka baju kita buka bajunya nanti. Kalau mesti ditelanjangin, kita telanjangin nanti. Keluarin suratnya. Wah, antum nggak tahu orang Arab sekarang aja, <laughs> ya, yang perempuan-perempuan itu jual beli aja, jual beli, ya. Ketika apa namanya Waktu saya lagi umroh di sana sampai di lokasi Gunung Uhud banyak yang jualan itu perempuan itu kalau kita datang kita tanya kita bu ini berapa dia bilang sekian boleh boleh sekian nggak nggak boleh udah gitu doang makanya ini bakal kondisinya serius sekali ini Ali bersama dengan seorang lagi ketika diminta itu perempuan serahin suratnya gitu nggak nggak ada Ali. Orang Arab juga gitu kan serius juga keluarin kalau enggak kita periksa nih takut dia akhirnya dikeluarin dikeluarin dari Khufnya uh, disembunyikan di situ pas dilihat baru ketahuan di situ surat dari Hatib awalnya nggak tahu kalau tahu langsung dipanggil Hatib dijawar kali ya kan awalnya nggak tahu ketahuannya di situ. Akhirnya mereka kembali Ali dengan seorang lagi kembali kepada Rasulullah SAW Kemudian diproses Nah ketika diproses Umar bin Khattab radhiyallahu an Beliau maju Umar maju Umar geram Ini rahasia kaum muslimin dibocorin Ini orang munafik Umar maju Umar minta izin sama Nabi SAW Ya Rasulullah Ini orang munafik Ngebocorin rahasia kita Saya panggil ya Kata Umar izin sama Nabi SAW baru keluarlah sabda tadi yang di awal kita bilang ama alimta apakah engkau lupa annallaha ala ahli badar bahwa si Allah memberikan kehususan buat mereka yang ikut di perang badar faqala Allah berfirman i'malu ma syi'tum kalian lakukan apa saja Allah telah ampuni dosa-dosa kalian ini hadit Bukhari ada dalam kitab Al-Maghazi tentang keutamaan para sahabat bab orang-orang yang ikut di perang Badar. Maka khatib ini bagian dari orang yang ikut di perang Badar. Kalau bukan karena itu Hatib telah berbuat dosa yang sangat besar sampai Umar minta izin pengen menggang. Makanya di sini Syekh Muhammad bin Salih al memberikan kesimpulan lain. Ya di paragraf yang kedua Di halaman 685 Ya seorang pemimpin Kaum muslimin Ini kalau nemuin kejadian kayak gini Ada orang islam Ngebocorin rahasia Ini hukumannya dibunuh Walaupun dia orang islam Hukumannya dibunuh Berdasarkan kejadian ini Karena dia telah mem, mem, apa, Melakukan kerusakan sehingga membunuh orang yang melakukan kayak tadi itu wajib bagi pemimpin kaum muslimin. Akan tetapi Hatib dia nggak kena karena hadir di perang Badar. Ya. Karena dia hadir di perang Badar. Makanya Nabi SAW tidak mengatakan ah, Apakah engkau nggak tahu Umar ini orang Islam nih? Nabi nggak bilang gitu. Nabi bilang apa? Apakah engkau nggak tahu Umar ini orang ikut perang Badar? Nabi bilangnya begitu, bukan? Ini orang Islam ngapain dibunuh gitu? Enggak. Karena memang walaupun Islam, ini dosa besar ngebocorin rahasia kaum muslimin. Sehingga hukumannya adalah dibunuh. Nah, Ya, ini pelajaran yang lain. Kemudian yang lainnya di halaman 685 paragraf yang terakhir. Ya, hadis yang kita bahas ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa Nabi yang telah lalu dan yang akan datang. Dan ini beneran. Ya sebagaimana juga kejadian pada sebagian sahabat ahli badar hatib tadi. Makanya Syekh Thaimin rahimahullah menyebutkan ada kaedah, ada rumus di kalangan para ulama. Rumusnya adalah apa? Rumusnya adalah ketahuilah bahwasanya di antara kehususan buat Nabi SAW Alaihi adalah Dosa-dosanya yang akan datang dan dosa-dosa yang telah lalu diampuni. Maka berdasarkan kehususan ini, kalau misalkannya ada hadis, barangsiapa yang melakukan amalan ini, amalan ini, amalan ini, maka dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang diampuni. Ini ketahuan hadisnya hadis doaif. Kenapa? Karena dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang diampuni itu adalah kehususan buat Mas, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ghufrallahu ma damamin zambi. Ini aja, putar. Mati, mati. Enggak, ya. yang ini nih takut turun. Saya juga dingin. Oh, ya. <US> iya. <terminar cawni> <Nerd> <tulah> Jadi kalau nemu hadis barang siapa yang melakukan ini melakukan ini dosa-dosanya yang akan datang yang telah lalu diampuni, ini, ini ketahuan hadisnya hadis dhaif. Tapi kalau dosa-dosa yang telah lalu diampuni, ini banyak Man soma imanan wahdi saban, lahu min dambi Ini yang telah lalu Banyak hadis yang begitu Yang jadi masalah Yang telah lalu dan yang akan datang Beda puasa Arafah Beda Setahun yang lalu setahun Itu udah dibatas tuh setahun Iya kan? Udah dibatas lain Ya, ya. Jadi Jadi kalau misalkannya eh, seperti seperti itu yang telah lalu banyak. Ini yang yang akan datang hanya khusus yang telah lalu yang akan datang khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini rumus umum ya di, di kalangan para penuntut ilmu. Ya kalau ada hadis bunyinya barang siapa yang melakukan ini 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 kemudian diampuni dosa dosa yang telah lalu dia akan datang itu hadis daif nggak sah hadisnya karena itu termasuk Khususan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya beda yang disebutkan di catatan kaki ya di catatan kaki ini disebutkan nanti dilihat kemudian yang lainnya Faedah yang lain, hadis ini menunjukkan keutamaan salat malam. Salat malamnya panjang itu lebih utama. Ya, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang salat malam. Lihat di halaman 686. Dalil yang pertama, pujian dari Allah dalam surat as sajadah ayat 16. Tata jafa junubuhum anil matajib. Lambung mereka Jauh dari tempat tidur Terus mereka ngapain Ya do'una rabbahum Mereka berdoa kepada Tuhan mereka Berdoa kepada Allah khaufan. Takut Takutnya kenapa Ingat dosa-dosanya Takut dia Wa Kemudian berdoa kepada Allah Toma Kalau sama dunia Toma kan jelek tuh. Ini berdoa sama Allah Toma Tomanya kenapa? Melihat karunia-karunia yang Allah janjikan Toma dia Ya, jadi tamak tamaknya sama sama Allah dalam artian melihat karunia karunia Allah tamak Udah sholat subuh, sholat zuhur lagi Sholat asa lagi, maghrib lagi, isya lagi Besok sholat lagi Tamak dia, karena melihat karunia-karunia Allah, berdoa, berdoa, berdoa Berdoa seperti itu Wa mimma yunfiqun Kemudian yang mereka lakukan adalah Dari rizki yang diberikan oleh Allah Mereka infakkan sebagiannya Fala ta'lamu a'yun. Ah, maka tidak ada seorang pun mengetahui apa yang telah disembunyikan buat dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazaa'an bima ya'malun. Sebagai balasan karena perbuatan mereka karena ibadah mereka ada Hadiah istimewa yang disembunyikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang tersebut Jadi lambung mereka jauh dari tempat tidur Lambungnya jauh dari tempat tidur bukan Mungkin kalau anak muda bukan nonton bola gitu kan Lambungnya jauh dari tempat tidur bukan ronda, bukan nah, Atau mungkin Ya sebagian main kartu misalnya Atau ngomongin orang Tapi betul-betul rambung jauh dari tempat tidur Mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mereka beribadah kepada Allah khauf Ngeliat dosa khauf Ngeliat karunia Allah koma Kemudian mereka menginfakan sebagian rizki yang Allah berikan Ada pahala yang Allah sembunyikan buat mereka Gak ada yang tahu yang disembunyikan ini maksudnya apaan sih? Ini disebutkan tafsirnya di hadis Qudsi Ya bagian terakhir di halaman 687. Ini namanya tafsir Quran dengan hadis. Ada tafsir Quran dengan Quran, tafsir Quran dengan hadis. Ini tafsir Quran dengan hadis. Allah berfirman, Nabi bersabda, "Aqdatul ibadiyas salihin." Mala Ainun ra'at aku siapkan buat hamba-hambaku yang saleh kata Allah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata sesuatu kenikmatan yang tidak bisa dilihat oleh mata wala udhunun samiat kemudian kenikmatan yang tidak bisa dirasa-rasa oleh telinga wala khathara bashar kenikmatan yang tidak bisa diras tidak bisa dirasa-rasa oleh hati tidak terlintas di hati orang yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala ya maka terakhir ya kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, mudah-mudahan Allah jadikan kita calon-calon penghuni surga ya wallahu alam jadi ini diantara yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menyampaikan kepada kita semua bagaimana Nabi saw salat malam kemudian sampai kakinya bengkak kemudian Nabi mengatakan emangnya tidak boleh saya menjadi hamba yang bersyukur dan tadi disimpulkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Thaymin Rahimahullah mau beribadah ini menunjukkan mau beribadah sama dengan mau bersyukur banyak ibadah sama dengan banyak bersyukur ya mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa istiqamah ibadah terus sehingga kita tergolong sebagai orang-orang yang bersyukur sampai kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala wallahu alam bisawab yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala yang salah dari saya pribadi barakallahu fikum

Lalu yang pertama ruku apa sujud ah <tuh> oh, iya bagaimana sujud bukan ruku ya bagaimana uh, sikap kita ketika lagi sholat menemukan ayat-ayat sajadah ayat sajadah itu yang gambar panah ke atas di Quran contohnya akhir surat al alaq ayat sajadah. Bagaimana sikap kita? Ya sikap kita disunahkan kita sujud tilawah, sujud tilawah. Ya ketika kita di dalam sholat atau di luar sholat disunahkan sujud tilawah. Sujud tilawah bagaimana? Kita sujud, kita baca doa. Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sam'ahu wa basarahu bihaulihi Fata ahsanul khalikin. Ini lihat di buku-buku doa, jadi sikap kita disunahkan kita untuk melakukan sujud tilawah tatkala mendapatkan ayat-ayat sajadah. Kalau lagi salat, caranya bagaimana? Lagi salat berjamaah, caranya bagaimana? Caranya mengikuti imam. Kalau imam sujud, kita sujud. Kalau imam tidak, kita tidak. Kalau salat sendiri caranya bagaimana? Caranya langsung sujud, kemudian baca doa tersebut, kemudian diri lagi lanjut. Lanjutnya apa? Ya lanjutan ayat atau lanjut ruku. Itu. Kemudian yang kedua, Ah, Rasulullah SAW salam salat malam pakai witir atau tidak, pakai kunut witir atau tidak gitu ya, pakai doa kunut atau tidak. Wallahu alam. Yang ada riwayatnya doa kunut itu adalah Nabi saw mengajarkan kepada siapa kepada anaknya Ali cucunya ya Hasan ya Hasan atau sen Hasan kalau nggak salah ya riwayat dari Hasan beliau apa dia mengatakan apa Rasulullah mengajarkan kepadaku doa yang dibaca pada kunut witir Ya pada kunut witir. Doa yang dibaca itu tadi. <tuh -tuh> Allahummahdini fiman hadait wa'afini fiman 'afait wa tawallani fiman tawalait dan seterusnya. Yang ditanyakan apakah nabi salat malamnya pakai doa kunut? Wallahu a'lam. Tapi kalau doa kunut riwayatnya dari mana? Dari yang tadi kita sebutkan. Ya. Kemudian kalau kita lihat riwayat yang lain, kalau tidak salah riwayat uh, uh, Ubay bin Kaab, kalau tidak salah, eh, disebutkan Nabi kalau Ramadhan, eh, bukan bukan para bukan Nabi, jadi para salaf orang-orang soleh terdahulu Ramadhan ada asar dari Ubay bin Kaab kalau saya tidak salah di setengah terakhir malam ke 16 itu mereka pada kunut. Makanya kita jangan heran kalau sebagian kaum Muslimin mengamalkan kunut rutin di 16 Ramadan sampai terakhir. Sebagian para ulama mensunahkannya Ramadan full. Ini kita tidak heran. Karena memang ada riwayatnya. Wallahu alam. Ada pertanyaan yang lain. Di belakang ibu ada yang bertanya. Atau di atas, kalau ada yang hadir, ambil mikrofonnya, insya Allah bunyi, silakan di bertanya kalau ada yang bertanya. Ada pertanyaan? 6, di depan ada yang bertanya, silakan. Kalau ayatnya di akhir surat, Sama. Jadi apa namanya? Kan pertanyaannya kalau mendapatkan ayat sajadah sikap kita bagaimana? Maka sikap kita disunahkan sujud tilawah Iya kan Sujud tilawah kalau dalam saat gimana Maka kita sujud Setelah itu kita bangkit lanjut Lanjutnya apa? Lanjut baca ayat atau lanjut ruku Selesai Iya nah. di akhir ayat mau lanjut surat berikutnya boleh, mau langsung ruku juga, tidak masalah. Ya Allah alam. Taib sudah masuk waktu syuruk insya Allah Sudah lewat uh, 17 menit Saya kira cukup Kita ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang insya Allah Subhanakallahumma bihamdika ashadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh